أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pertemuan yang lalu kita telah membahas seputar hamlul janaiz wa tashyi'uha, bagaimana membawa jenazah dan bagaimana mengiringi jenazah. Baik. Sebelumnya hukum membawa jenazah atau memikulnya hukumnya apa, hadir? Fardu kifayah. Dan kaifiahnya bagaimana yang sesuai dengan sunnah membawanya, Hanif? Dipikul di atas pundak. Baik. Bagaimana cara berjalannya, indak ya Hamzah? Hah? Jangan ditutupi, menjawab ke mulutnya ditutupi, gimana mau dengar? Hah? Tidak terlalu pelan, terus apa maksudnya? Cepat, nah gitu. Baik, cepat tapi tidak sampai berlari. Nah, karena Nabi mengatakan asri'u bil janazah, percepatlah dalam membawa jenazah. Itu makna zahirnya, walaupun masuk di dalamnya untuk mempercepat semua prosesi pengurusan jenazah. Jadi melangkah dengan cepat tapi tidak sampai berlari. Nah, adapun berjalan pelan-pelan selangkah demi selangkah seperti dalam upacara, maka ini semuanya adalah bid'ah yang diingkari oleh para imam. Kemudian siapa yang memikul jenazah ini? Indak ya Thaqif. Yang mikul jenazah itu siapa? Laki-laki boleh tidak perempuan mikul jenazah? Naam, tidak. Karena itu bukan naam perkara yang diserahkan kepada para wanita. Bahkan mikul jenazah kewajibannya atas para laki-laki dan dinukilkan ijma'. Baik. Terkait mengiringi jenazah, bagaimana posisi yang afdal ketika seorang mengiringi jenazah putra? Hah? Memposisikan di mana? Itu di gunung. Posisi di mana? Di samping jenazah. Baik. Enak ya. Imam. Ketika mengiringi jenazah itu yang afdal di mana posisinya? Di belakang jenazah. Kenapa? Karena
itulah hakikat ittiba, ittiba'ul janais, ngikuti ya di belakangnya. Ini kalau kita bicara yang afdal yang mana. Adapun kalau kita berbicara boleh tidaknya, maka semuanya masuk kategori mengiringi ketika dekat dengan jenazah, di depannya, samping kanan, kiri maupun belakang. Semuanya masuk kategori mengiringi jenazah. Baik. Sekarang kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Yaitu terkait dafnul mayyit, menguburkan jenazahnya. Dan hukum menguburkan jenazah sebagaimana keumuman hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para syuhada Uhud, Nabi memerintahkan untuk menguburkan mereka. Demikian pula yang sangat jelas dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan oleh Imam Muslim tentang kisah seorang laki-laki yang membunuh ular yang ada di rumahnya, kemudian dia juga ikut meninggal. Kisah yang masyhur, seorang laki-laki yang pulang ke rumah mendapati istrinya di luar rumah, dan ketika ditengok di dalam rumah ada ular besar, kemudian segera diserang dengan tombaknya dan dibawa keluar, dan kedua-duanya mati, entah yang mati pemuda itu dulu atau ularnya dulu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diberi kabar tentang pemuda yang mati tersebut, beliau mengatakan idhabu fadfinu sahibakum. Nah, pergilah kalian kemudian kuburkanlah teman kalian tersebut. Perintah pada fadfinu menunjukkan wajibnya menguburkan jenazah muslim. Dan telah dinukilkan ijma' oleh Ibnu al-Mundzir rahimahullahu taala bahwasanya menguburkan jenazah muslim hukumnya fardu kifayah. Adapun mayit seorang kafir, maka sayyib dikubur, yang penting dalam lubang dikubur agar manusia tidak terganggu dengan bau busuk bangkainya. Misalnya ada lubang atau ada gua, masukkan situ. Atau ada sumur mati, masukkan situ, kemudian dikubur. Sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat dalam peperangan Badar, untuk apa? Untuk mengubur 24 gembong-gembong Quraisy yang mati dalam perang Badar tersebut, di suatu sumur dari sumur-sumur di daerah Badar. Tinggal masuk-masukkan saja, yang penting apa? Terkuburkan. Berbeda dengan penguburan muslim yang nanti akan ada caranya, harus ditata. Ada pun orang kafir, tinggal masuk-masukkan, yang penting apa? Tidak mengganggu manusia yang hidup dengan baunya. Jadi menguburkan mayit kafir bukan untuk menghormatinya, bukan untuk memuliakannya, tapi apa? Untuk izalatul adza. Untuk menghilangkan adziyah, menghilangkan gangguannya, sehingga dengan cara apapun boleh. Yang penting dikubur di dalam tanah.
Dan juga seperti perintah Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Ketika Abu Thalib meninggal, beliau perintahkan kepada Ali, apa? Idhab fawarih. Pergi kamu wahai Ali, kuburkanlah ayahmu tersebut. Dan apa hukum untuk apa muwaratul kafir seperti ini, ikhwan? Ibnu Hazm rahimahullahu taala yang kemudian didukung oleh Syalbani rahimahullahu taala menyatakan wajibnya. Dalam artian sebagaimana wajib menghilangkan apa? Gangguan dari kaum muslimin. Saya kuburkan. Saya kemudian apabila ada sebagian dari anggota tubuh si mayit yang ketinggalan, misalnya dalam suatu ledakan atau kecelakaan, setelah dikuburkan ditemukan tangannya atau jarinya, maka dikafani juga kemudian dikuburkan bersamanya. Dan ini dinukilkan oleh Ibnu Qudamah bila khilaf. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Baik. Sekarang keutamaannya. Keutamaan menguburkan mayit. Setelah kita lewati dalam hadits Abi Rafi' yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hafara lahu fa ajannahu ujri alaihi ka ajri maskanin askanahu iyyahu ila yaumil qiyamah." Siapa saja yang menggali kubur untuk jenazah kemudian dia menguburkannya, maka akan dialirkan pahala memberikan tempat tinggal yang ditinggali oleh si mayit tersebut sampai hari kiamat. Mendapatkan pahala. Pahalanya terus mengalir seperti apa kita memberi tempat tinggal pada seseorang. Pembahasan berikutnya tentang sifat menguburkan jenazah. Langkah pertama ketika jenazah sudah sampai di kuburan, maka jenazah khanifillah dimasukkan dari arah kaki kubur. Dari arah kaki kubur. Agar yang masuk terlebih dahulu adalah bagian kepalanya. Yang diistilahkan dengan ibarat para fuqaha, yusallul mayyitu mingkibali rijlai al-qabar. Yusallul mayyit, yaitu abadi. Diulurkan ya dari arah kaki kubur. Kalau di tempat kita berarti berada di sebelah apa? Sebelah selatan. Karena pekuburan di tempat kita berarti kan memanjangnya apa? Utara selatan, ya kan? Berarti antum ketika membawa jenazah meletakkannya di sebelah mana? Di selatan kubur. Bukan di barat kubur sebagaimana kebanyakan yang dilakukan oleh masyarakat. Ini keliru, tidak mencocoki sunnah. Tapi ketika ini adalah lubang kubur, kemudian ada jenazah datang, maka antum letakkan di mana? Di sininya. Di selatan kuburnya, di bagian kaki nanti.
Berarti ini kepala, ya kan? Ketika ingin memasukkan jenazah, maka yusallul mayyit, yaitu diulur ke sana. Jadi, kita masukkan sana dari kepala. Ini akan lebih memudahkan. Nah, bagi yang di dalam, yang menunggu di dalam kubur. Dan sebelum itu semua, karena ini yang mencocoki sunnah Nabi SAW. Berarti kepala dulu, kemudian apa, ditangkap oleh yang di bawah, kemudian terus digerakkan sampai apa, sampai semuanya masuk. Ini langkah pertama. Baik. Kebanyakan di masyarakat di mana ketika memasukkan jenazah datang di sebelah baratnya, kemudian baru langsung dioper, semuanya dimasukkan. Ketika diberitahu katanya sulit-sulit, padahal ini lebih mudah, lebih ringan rasanya dibandingkan yang tadi ini. Karena kalau yang tadi kan harus tangkap semuanya. Kalau ini kan tangkap kepala, setelah kepala kemudian baru ditarik oleh yang di sampingnya terus, baru semuanya masuk. Baik. Setelah semuanya masuk, maka langkah yang kedua ditata di lahat. Langkah kedua, yatimu wad'uhu fil lahdi birifqin ala jambihi al-ayman. Yaitu sempurna peletakan jenazah tersebut di dalam lahat. Ini yang sunnah. Untuk kubur muslim dibuatkan lahat. Dan yang dimaksud dengan lahat, ikhwani fillah, yaitu lubang yang dibuat menjorok ke arah kiblat. Baik. Sebagaimana diistilahkan oleh para ulama, al-lahdu syakkun fi janibil qabri al-kibli. Yaitu nisbah ke kiblat. Yaitu semacam lubang yang ada di sisi kubur yang mengarah ke kiblat. Berarti kalau tempat kita di sisi kubur yang bagian barat. Ketika ini adalah lubang, maka di sini dilubangi lagi menjorok ke arah barat. Dibuat semacam lubang yang cukup untuk apa? Jenazah dimasukkan nanti dalam keadaan miring. Masuk sini. Sehingga atas ini nanti kan tanah. Cuman pembuatan lahat ini tentunya khusus pada daerah yang tanahnya apa? Tanahnya enggak gugur. Kalau tanahnya dibikin seperti ini gugur, enggak akan bisa. Paham? Baik. Maka ada dua pilihan dalam membuat lubang bagi mayit, yaitu yang pertama lahat, itulah yang utama jika memungkinkan itu hendaknya dibuat. Yang kedua namanya asyakku. Asyakku. Asyak, ikhwan, yaitu lubang di tengah lubang kubur. Ini kubur, kemudian ini bagian dasar kuburnya, sudah selesai membuat kubur, dasar kubur. Kemudian di tengah dibikin lubang. Yang cukup untuk mayit tadi dimasukkan. Sehingga mayit masukkan situ. Sayap tingginya berarti cukup mayit tadi sampai apa betul-betul masuk, nanti di atasnya baru dipasang labinah. Kalau di tempat kita biasa menggunakan kayu atau bambu. Itu namanya syak. Dan kalau di tempat kita, masyarakat biasanya tidak di tengah, tapi di samping kemana apa ke bawah. Ya kan? Baik. Di samping tapi ke bawah. Itu tetap masuk kategori syak, bukan lahat. Masuk kategorinya syak.
Baik. Jadi ada dua bentuk kubur. Yang pertama bentuk lahad, ini yang sunnah, dan yang kedua syak. Nah, dan kedua-duanya boleh, cuman kalau memilih yang utama yang mana, mujahid, yang berupa lahad. Baik. Perhatikan pengertian yang diungkapkan oleh para ulama, wasyaqqu wadharihu hafrun wasatal qabri kahai'atin nahri lahu janiban. Nah, ini ketika ingin membuat cak, sepantasnya seperti ini, yaitu hafr, yaitu suatu apa, galian yang ada di tengah kubur, seperti sungai, dalam artian dibuat di tengah kubur, sehingga memiliki dua sisi, ya kan? Karena dibuat di tengah, yang cukup untuk mayat nanti dalam posisi miring dimasukkan ke situ. Ini namanya apa? Hamzah. Syakku. Shin. Qaf. Kalau tadi, lahdun. Lam. Ha. Dal. Sayyim. Langkah yang ketiga, ketika meletakkan mayit ke lahadnya tersebut, nah, ketika meletakkannya, pas meletakkan, nah, maka yang menguburkan membaca bismillahi wa ala millati rasulillah. Apa bacaannya? Indaka ya Talhah. Bismillah wa ala millati rasulillah. Kapan ini dibaca? Indah ya Zaki? Ketika meletakkan jenazahnya. Jadi yang ada di kubur, nah, minimal dua. Sayyim. Tiga lebih ringan. Karena bagian kepala, kaki, kemudian memegang bagian tengah. Ini kalau dewasa. Nah, yang menguburkan ini ketika meletakkan di lahad, nah, akan membaca apa? Bismillah wa ala millati rasulillah. Bukan ketika menurunkan. Sayyim, membaca bacaan ini bismillah wa ala millati rasulillah ketika wad'ul mayyit. Nah, bukan ketika menurunkan dari atas. Tapi ketika meletakkan, setelah ketika diletakkan di tanah, Sayyib, kita tadi lahat pertama kali pas meletakkan membaca itu. Langkah yang keempat, yutna minal jidari hatta la yang qalim. Di didekatkan ke arah tembok yang sisi kiblat. Nah, maka dinding kubur, bukan tembok. Kalau tembok nanti dikira apa? Dibangun dengan semen, tak? Ke dinding kubur, dinding kubur yang sisi kiblat, mayatnya di, nah, dekatkan ke situ agar tidak gelimpang. Adalah yang paling, sehingga tidak ngelimpang. Nah, di sini boleh seseorang kemudian untuk apa? Untuk menjaga agar mayit posisi miring, tentunya butuh apa? Karena mayit kan dia tidak seperti kotak, tapi namanya tubuh membentuk lekuk-lekukan, ya tidak. Maka pada bagian enam tubuhnya boleh apa? Diberi bantalan dengan apa? Dengan tanah. Nah, biasa tanah dibentuk, nah, bulatan-bulatan itu untuk apa? Itu bukan, nah, jumlahnya harus tertentu, kemudian ini harus merupakan berkah, tapi hanya sekedar membantu agar jenazah tidak apa?
terbalik, tidak gelimpang. Maka nah dibikin gitu, misalnya di bagian leher. Leher ini kan dia tidak bisa menyentuh tanah langsung ya, tidak. Maka diberi itu untuk apa? Biar tertahan dengannya. Juga bagian punggung biar tertahan sedikit. Sehingga fungsinya kan persis seperti fungsi tali ketika mengkafani, yaitu membantu agar kafan tidak lepas tali tersebut. Demikian pula ini membuat apa, dari tanah yang dikepal-kepal dibentuk biasanya bulatan, kemudian nanti ditata di situ pada bagian-bagian tubuh si mayit, agar apa, intinya membantu si mayit agar tidak gelimpang. Apa bahasa Indonesia-nya? Tidak guling, sama saja guling juga bahasa Jawa. Tidak mengguling, terguling. Tidak terguling. Nah, ini baru bahasa Indonesia. Agar tidak terguling. Baik. Nah, setelah itu yunsabul labin alal lahdi nasban. Kemudian dipancangkan labin dalam posisi tegak pada lahat. Nah, ini kalau bentuknya lahat, akhwan. Kalau bentuknya lahat tadi seperti ini, ya kan? Ini dinding kubur, lahatnya kan sini. Ya kan? Mayit masuk di sini. Baik. Nah, berarti di sini kan lubang. Maka di sini dipanjangkan lampin. Nah, kalau batu bisa, kalau di tempat kita yang mudah biasanya apa? Dengan bambu-bambu. Baik. Di sini. Sebagaimana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kuburnya juga demikian. Kemudian baru tanah di kuburkan. Baik, tanah dimasukkan ke kubur tersebut. Makanya fungsi labin ini agar apa? Agar mayit tidak langsung apa, bersentuhan dengan tanah yang untuk apa, menguruk kuburannya. Paham? Baik. Yunhalut turab, ini langkah yang keenam. Yunhalut turabu al-kharijun min hufratil qabr. Wala yuzadu ala dhalik. Baru tanah yang tadi dikeluarkan dari ketika menggali kubur, dimasukkan lagi tanpa menambah. Tidak ditambah akuan dari apa? Dari tanah yang dikeluarkan tadi. Intinya tanah galian dimasukkan lagi. Baik. Kemudian yang menguburkan berdiri di sisi jenazah tersebut setelah selesai, kemudian menyeru kepada para yang hadir menyaksikan penguburan tersebut, istaghfiru li akhikum wa sallu lahu tathbit fa innal ana yus'al, fa innahul ana yus'al. Baik. Ini secara ringkasnya. Ya, di akhir berarti yang menguburkan, kemudian apa, meminta pada hadirin untuk memintakan ampunan. Istaghfiru li akhikum. Mintakan ampunan untuk saudara kalian dengan mengatakan apa? Allahumma ighfirlahu. Wasallu lahu tathbit, dan mintalah untuknya kekokohan. Maka jamaah mendoakan wasabbithu, dan kokohkanlah dia. Sehingga ucapannya singkat, akhwan. Allahumma ighfirlahu wa tsabbithu. Ya Allah, ampunilah dia dan kokohkanlah dia. Karena sungguhnya dia saat ini akan ditanya. Nah, ini 7 langkah dalam penguburan jenazah muslim.
Sifatnya demikian, secara ringkas. Nah, sekarang kita perinci mana yang wajib, mana yang sunnah. Taib, hal-hal yang wajib pada kubur seorang muslim, yang pertama, an yakunal qabru amiqan wasi'a. Yang wajib kubur itu harus apa? Amiq, dalam, dan apa? Luas, cukup untuk si mayat tersebut. Jangan sampai mayat nekuk. Nah, sudah, karena enggak cukup, akhirnya ditekuk saja, dipaksa. Nah, ini, nah, enggak boleh. Maka kubur dipersyaratkan amiqan wasi'ah. Naam. Dan berapa kadar dalamnya, tidak ada naam ketetapan di dalam syariat akhwan. Maka perkaranya yang seperti ini kembali kepada maslahah dan uruf tempat dan juga kondisi tanah. Tentunya kalau kondisi tanah yang sangat keras untuk bisa dalam, nah, tidak mampu. Atau tanah yang di situ berair untuk bisa apa? Bisa sangat dalam, tidak bisa. Sulit. Batasannya, kan secara mudahnya biasanya untuk uruf di tempat kita ya. Nah, ketika seorang berdiri, kemudian tangannya di keataskan, nah itu sudah kategori dalam. Istilah bahasa Jawanya sak jejeg, sak pengawi. Ketika seorang berdiri menaikkan tangannya, kemudian dia sudah tenggelam di kubur itu, tidak kelihatan, akhirnya sudah dalam. Baik. Kenapa, akhwan? Untuk mengantisipasi adanya hewan-hewan yang membau, yang apa, ingin membongkar kubur. Karena hewan memiliki naam penciuman seperti, nah, misalnya anjing dan seterusnya memiliki penciuman yang kuat. Ketika ada mayit, ada bangkai, mereka mampu mencium. Nah, khawatir, nah, ketika ada jenazah muslim, kemudian nanti dibongkar kuburnya oleh hewan-hewan tersebut. Baik. Kemudian dalil untuk hal ini hadis rajul minal ansar. Dari riwayat Abi Hurairah, Abi Dawud radhiyallahu rahimahullahu taala. Qala kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin fa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-qabri yusil hafir. Ausi' min kibali rislih, awsi' min kibali ra'sih. Kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam mengiringi suatu jenazah. Kemudian aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau di atas kubur, na'am, memberikan instruksi kepada penggali kubur. Nah, meluaskan dari arah kaki, kedua kakinya, luaskan dari arah kepalanya. Di antara yang berpendapat tentang wajibnya untuk meluaskan kubur dengan kadar yang lega bagi si kubur ini dan juga dalam, nah, yang menyatakan wajibnya Ibnu Hazm yang dirojihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan kadar wajib terpenuhi ikhwan dari sisi dalam, yaitu kedalaman yang menghalangi hewan-hewan buas untuk, nah, menggalinya dan menghalangi dari tercium bau dari luar. Kalau sudah terpenuhi itu, sudah, nah, sudah memenuhi. Baik. Misalnya, nah, sepundak orang mungkin segitu. Baik. Intinya terlindungi dari dibongkar kubur oleh hewan dan baunya tidak tercium keluar.
Kewajiban yang kedua, alla yakunal qabru mushtarakan li akthar min mayyit illa inda ad-darurah. Fala haraj. Kewajiban yang kedua, kubur tersebut tidak boleh kubur bersama, di mana dikubur di situ lebih dari satu jenazah. Kecuali ketika darurat. Ya, ketika darurat tidak mengapa. Sebagaimana yang dilakukan pada para syuhada Uhud. Ketika yang meninggal banyak, yang kubur dalam perang Uhud banyak. Kemudian apa? Untuk menggali kubur juga sulit. Maka satu kubur diisi lebih dari satu. Bagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam Sahih Bukhari. Yang Jabir, nah setelah itu kemudian menginginkan untuk memperbaiki kubur ayahnya, akhirnya digali dan dipisah. Nah, disendirikan. Sehingga punya kubur sendiri untuk ayah Jabir, yaitu Abdullah. Nah, cuman ketika penguburan untuk satu lubang lebih dari satu, nah tata caranya bukan kemudian ditumpuk dari atas ke bawah, bukan, tapi apa? Nah, sayyib depan belakang. Yang depan yaitu yang dekat dengan kiblah, itu dipilih yang paling banyak hafalannya Al-Quran, sebagaimana ketika sholat. Ketika sholat yang paling banyak hafalan Al-Quran dan yang paling berhak untuk menjadi imam, dia di depan. Kemudian setelahnya di belakangnya, yang hafalannya di bawahnya, dan demikian seterusnya. Ini ketika darurat untuk dikuburkan dalam satu lubang lebih dari satu jenazah. Baik. Sedangkan kalau jenazahnya laki-laki dan perempuan, bagaimana ini? Baik. Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, walau uhibbu an tudfanal mar'atu ma'ar rajuli 'ala hal wa in kanat daruratan wala sabila ila ghairiha kana ar-rajulu amamaha wa hiya khalfaha. Syafi'i mengatakan, aku tidak suka untuk dikuburkan wanita bersama laki-laki pada keadaan apapun, walaupun darurat. Tapi seandainya memang kedaruratan yang luar biasa, sudah tidak mungkin lagi untuk dikuburkan, atau wanita digabung dengan wanita, sudah tidak memungkinkan. Nasallallahu al-afiyah. Tidak ada jalan lain kecuali harus dikubur na'am di situ, maka yang laki-laki di depan, baru belakangnya wanita. Kemudian kata beliau, wa yuj'alu bainar rajuli wal mar'ati fil qabri hajizun minat turab. Nah, kemudian dijadikan antara apa? Kubur antara jenazah laki-laki dan perempuan tadi apa? Hajiz, penghalang. Dikasih penghalang dengan apa? Dengan tanah. Kalau tadi sesama laki-laki nempel. Nah, sayyib kubur jenazah pertama, belakangnya jenazah kedua, belakangnya jenazah ketiga. Seandainya darurat seperti itu. Tapi kalau jenazahnya laki-laki dan perempuan, kata Imam Syafi'i apa? Antara jenazah tersebut diberi apa? Pembatas dengan tanah. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan telah sabit ikhwan, tentang penataan untuk jenazah laki-laki perempuan demikian, yaitu yang laki-laki di depan, baru perempuan di belakangnya. Asar dari sahabi yaitu Wasilah ibn al-Asqa. Sanadnya Hasan dalam Musnad Abdul Razak. Kewajiban yang ketiga, alla yakuna al-qabru musyrifan au mujassasa. Tidak boleh kubur itu musyrifan, yaitu ditinggikan, dibedakan dari kubur-kubur yang lain, atau kubur tersebut disemen.
Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassas al-qabru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kubur itu disemen atau diduduki. Nah, dan juga tidak diperbolehkan untuk dibangun di atasnya suatu bangunan. Ini larangan untuk menyemen kubur. Adapun larangan untuk meninggikan kubur melebihi kubur-kubur yang lain, nah, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib, "Ala tada suratan illa tamastaha wala qabra musyrifan illa sawaita." Jangan engkau biarkan satu kubur pun yang dibedakan, ditinggikan melebihi dari yang lain, kecuali engkau samakan. Baik. Disamakan dengan kubur-kubur yang lain. Dan contoh kuburan syar'i yang sepantasnya kubur-kubur kaum muslimin seperti itu, coba ketika seorang melihat kubur Baqi'ah. Di kuburan Baqi'ah seperti itu, rata. Tidak ada bedanya ini Naam Syekh, ini Naam Talib, ini Awamun Nas. Tidak, semua kuburnya sama. Baik. Dan bagi anak misalnya yang mendapati kubur orang tuanya sudah terlanjur dilakukan demikian, disemen, diberi nisan, maka sepantasnya untuk menghancurkannya sebagai bentuk bir kepada orang tuanya dan memperbagus kuburnya. Memperbagus kubur bukan kemudian apa disemen, di keramik, tidak, tapi dengan apa tidak menjadikan kubur yang sesuai dengan sunnah. Kata Ibnu Hazm rahimahullah, wala yahillu an yubna al-qabru wala an yujassasa wala an yuzada ala turabihi syai' wa yuhdamu kullu dhalik. Tidak halal untuk dibangun suatu bangunan di atas kubur bentuk apapun, dan tidak halal untuk disemen. Demikian pula tidak diperbolehkan ditambahkan atas tanah dari galiannya sesuatu apapun. Intinya kubur ya tanah galian dikembalikan lagi, tidak boleh ditambah-tambah dengan apapun. Kemudian wayuhdamu kullu dzalik, dan dihancurkan semua itu, yaitu kalau ada bangunan di atasnya atau ada semen di atasnya atau ditambahi tanah. Nah, yang lain dibelikan tanah misalnya. Ini di sini tanahnya kurang bagus. Beli tanah dari Mekah misalnya. Dibawa ke Jawa misalnya. Ditambahan. Nah, saya diratakan sesuai dengan kubur-kubur yang lain disamakan. Kalau sudah terlanjur ditambah sehingga kuburnya tinggi besar, maka dikurangi, dikira-kirakan seperti apa? Seperti seandainya tidak ditambahi dari hasil galiannya. Kewajiban yang keempat, an yakuna qabrul muslimi fi maqabiril muslimin la fi maqabiril musyrikin. Diwajibkan kubur seorang muslim itu di pekuburan kaum muslimin, bukan di pekuburan orang-orang musyrik. Ini menunjukkan akhwan bahwasanya ketika menguburkan pun harus dibedakan. Ini muslim, ini kafir. Demikian pula tidak boleh dikubur di masjid, tapi dikuburnya di pekuburan kaum muslimin. Dan itulah yang dikenal di zaman Nabi SAW. Baik, sebagaimana dalam hadis Bashir Ibn al-Khasasiyah dalam Sunan Abi Dawud. Qala bainama ana umashi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi quburil musyrikin faqala laqad sabaqa haula'i khairan katsira.
thalathan thumma marra bi kuburil muslimin fa qala laqad adraka haula'i khairan katsira. Baik. Ini menunjukkan beda kuburnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kami berjalan bersama beliau melewati pekuburan musyrikin, kemudian beliau mengatakan sungguh telah mendahului mereka kebaikan yang banyak. Berlalu bagi mereka kebaikan yang banyak dan sekarang tinggal merasakan azabnya. Kemudian melewati kubur pekuburan kaum muslimin. Berarti ada pekuburan musyrik, pekuburan kaum muslimin. Beda. Ini dibedakan harus. Nah, Nabi kemudian mengatakan, laqad adraka haula'i khairan katsira, sungguh mereka telah mendapatkan kebaikan yang banyak sekarang. Yaitu di kuburnya mendapatkan nikmatul qabr. Baik, dan inilah yang berlaku untuk pekuburan disendirikan. Maka penggabungan pekuburan-pekuburan pada masa ini, ikhwan, yang agamanya Kristen, agamanya Buddha dikubur di pekuburan, na'am, masyarakat ini menyelisihi yang diwajibkan. Sekarang pengaturan pekuburan adalah apa? Masing-masing desa. Kalau penduduk desa itu meninggal, yang penting penduduk desa itu dikuburkan di situ. Tidak peduli apakah dia muslim atau kafir. Juga ditambah lagi, ikhwan, dengan keadaan yang banyak dari kaum muslimin, walaupun notabene mereka KTP-nya beragama Islam, tapi tidak sholat. Ini juga di antara konsekuensinya, ketika sama sekali tidak sholat, dia meninggalkan sholat secara totalitas, di sisi jumhur ulama kafir. Maka yang tidak disolati, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, ini konsekuensinya. Tapi di antara musibah yang menimpa, mereka tetap dikubur di pekuburan kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini empat hal yang diwajibkan terkait pekuburan kaum muslimin, diingat-ingat. Ada pun hal-hal yang disunnahkan, insyaAllah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.